Objek wisata Kaliurip ini memang cocok bagi para wisatawan. Sambil menikmati indahnya panorama, pengunjung sekaligus dapat belajar seperti menggambar atau ilmu pengetahuan alam. Air terjunnya masih alami, terletak di Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri. Sekitar 19 km ke arah barat laut dari pusat kota Purworejo. Jika menggunakan kendaraan, tempat wisata ini bisa ditempuh dengan waktu sekitar 35 menit dari alun-alun kota Purworejo. Ketinggiannya sekitar 40 meter, objek wisata alam ini menawarkan air terjun yang cantik dengan suasana sejuk dan asri. Tidak hanya menikmati air terjun, pengunjung juga bisa belajar, menggambar maupun ilmu pengetahuan alam. Anak-anak bisa melihat alam, kondisi alam, dan belajar di lingkungan alam. Tujuannya memang untuk menambah pengetahuan anak-anak. Kegiatan menggambar dan belajar ilmu pengetahuan alam sengaja disediakan pengelola untuk menarik pengunjung. Untuk harapan ke depan, mungkin bisa lebih dikenal banyak orang, bukan hanya dari Kabupaten Purworejo, cuman sampai ke luar kota Purworejo sendiri. Yang lebih menyenangkan lagi dari Curug Kaliurip, pengunjung dapat bersuah foto di spot-spot yang telah disediakan. Sementara fasilitasnya juga komplit. Ada camping ground, aula, toilet, warung makan, dan musola.